semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Sekarang Akio mau bawa Jelin kemana? Katanya di sini jalu. Ya, Jelin, kita mau pergi main-main di sana tuh. Di situ ada kentang goreng, becak, lak caca. Jadi mau bawa Jelin, kita sama-sama mamam ya. Kentang goreng, lak caca, kok bica ada di sini ya? Ya, bica ada di sini. Itu lebih becal dari kita loh. Iya, lebih becal. Tapi kentang siapa ya? Boleh kita mamam gak ya? Boleh-boleh. Kita boleh mamam. Ayo, Jelin, sebelah sini, sebelah sini. Kentangnya ada banyak. Iya, banyak kali ya. Jadi kita bisa mamam puas-puas loh. Ya, kita mamam semuanya ya. Bisa habis gak ya? Kita naik dulu. Kita loncat dari sini. Kita mamam di atas aja ya. Ya, ayo kita mamam atas. Acik, acik, kentang golengnya becal. Kentangnya enak. Ya, enak. Ayo mamam Jelin. Mamam banyak-banyak kayak gini, kayak gini. Tapi Jelin belum ajak kakak Uta ke sini. Nanti aja kita bilang sama kakak Uta ya. Nanti aja kita mamam dulu ya. Nyam, nyam, nyam. Enak, enak. Kentangnya masih hangat. Terus ada lacanya. Wah, hari ini cuacanya indah sekali ya. Jadi pengen berjoget terus nih. Iya, Kak. Hari ini cuacanya indah, Kak. Terus habis ini kita mau ngapain ya, Kak? Kita hari ini mau pergi main. Tapi tunggu si Jelin sama Baby Akio datang dulu. Katanya Baby Akio mau ikut hari ini. Wah, Baby Akio. Sudah lama dia tidak datang ya, Kak. Iya, makanya dia mau main sama kita hari ini. Pelut kita jadi becal, jadi hamil. Terus pelut Jelin jadinya sakit. Ya, pelutku juga sakit. Kakak Uta. Oh, Jelin, Baby Akio, kalian sudah datang. Tapi kenapa? Pelut kalian kenapa? Pelut kami jadi becal. Apa yang terjadi? Kenapa dua-duanya jadi besar? Oh, kalian kenapa? Mereka hamil, mereka hamil. Oh, hamil? Mana mungkin? Baby mana mungkin hamil? Lagian, Akio kan laki-laki. Laki-laki mana mungkin hamil? Kakak Uta, Jelin, Jelin tiba-tiba pelutnya jadi becal. Sekarang pelut Jelin sakit. Hah? Sakit? Wah, jangan-jangan kalian makan kekenyangan ya. Emang tadi kalian makan apa? Kami mamamnya gak kekenyangan. Tadi kami mamam kentang goreng. Ya, gak kekenyangan kok. Hah? Makan kentang goreng? Tapi makan kentang goreng kenapa bisa jadi buncit seperti ini? Wah, aneh sekali nih. Kakak Uta, sekarang pelut Jelin tambah sakit, tambah sakit. Ya, aku juga tambah sakit. Sudah mau lahir, sudah mau lahir. Oh, Atom, kalian jangan sembarangan. Jadinya Jelin benar-benar hamil ya? Enggak mungkin, Jelin. Kakak Uta, sekarang sakit kali, sakit kali. Jelin tak tahan lagi, sakit pelut. Aku juga sakit pelut. Baby Akio sama Jelin sama-sama sakit pelut. Wah, kalian berdua sakit sekali ya perutnya. Ya, Kakak Uta tak tahan lagi. Pelut Jelin kayak ada yang cucuk-cucuk di dalam. Jelin sakit-sakit. Jelin, Baby Akio. Itu. Jelin, Tapi kenapa i-nya berdarah? Wah, Mio gimana ini? Di dalam i-nya ada darah juga. I-berdarah. Wah, iya, Kak. Lihat itu, pasti sakit sekali tuh. Katanya perutnya tadi seperti ditusuk-tusuk. Kukira sakit perut biasa, setelah i nggak apa-apa. Tapi, perutnya juga masih buncit nih. Kakak Uta, pelut Jelin masih sakit kali. Wah, gawat nih, gawat. Jelin, setelah ii, perutnya nggak ada berkurang ya sakitnya. Nggak ada. Kakak Mio, maci cama, sakit kali. Wah, gawat nih, Kak. Iinya berdarah. Pasti dia ada salah makan nih. Mio, segera panggil ambulan ya, Kak. Iya, Mio. Cepat, Mio. Panggil dokternya juga ya, Mio. Iya, Kak. Apa kamu bilang iinya sampai keluar darah? Iya, dokter. Makanya dokter cepat periksa. Kasihan mereka. Tadi kata kamu, mereka masih baby, kan? Iya, dok. Emangnya kalau baby makannya apa? Bukannya hanya minum susu aja. Tapi mereka sudah bisa makan, dok. Oh, di mana babynya? Oh, itu apa? Besar sekali. Itu dia babynya, dok. Hah? Baby? Babynya sebesar itu? Iya, dokter. Sebelah sini. Wah, aku gak pernah lihat baby sebesar ini. Gimana cara periksanya? Tapi kan dia sama-sama manusia juga, dok. Tolong diperiksa dong, dok.
Tapi kalau mau periksa tidak bisa di sini. Kita harus bawa dia ke rumah sakit nih. Dan peralatan rumah sakit sepertinya tidak bisa kalau untuk bayi sebesar ini. Hah? Jadi gak bisa diperiksa sekarang ya dok? Gak bisa, kita harus melihat isi perutnya. Dan alat itu untuk baby sebesar ini tidak ada di rumah sakit. Dan oh, kenapa perutnya besar sekali? Seperti orang hamil. Makanya kami juga bingung. Iya dok, tolong dong dok, apa yang harus kita lakukan dok? Sepertinya kamu harus bawa dia ke rumah sakit yang lebih besar. Wah kakak, rumah sakit lebih besar kan jauh dari sini. Iya memang lebih jauh dari sini, tapi kita tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini gawat, gawat. Gini aja deh, aku coba telepon rumah sakit yang lain. Mungkin ada rumah sakit yang bisa meminjamkan alatnya. Nanti kalau sudah ada alatnya, nanti aku hubungin kalian. Iya dok, cepat ya dok. Soalnya kasihan, baby Celine sama baby Akio pasti sudah sakit sekali perutnya. Oke oke, aku coba lakukan sesuatu dulu. Iya dokter. Dokter sudah pergi, dokter sudah pergi. Kakak, sekarang kita harus gimana kak? Gimana ya? Celine, tadi kalian makan apa? Kalian ingat gak Celine? Tadi kami mamam kentang goreng, becak, lak caca. Hah? Kentang goreng besar raksasa? Di mana? Di cana. Coba kalian tunjukkan jalannya sama aku ya. Ya, kakak Uta. Wah, Miu, sepertinya kita harus cek dulu, Miu. Kentang goreng apa yang mereka makan dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi kalau kita tahu penyebabnya karena apa, kita bisa obatin mereka, Miu. Wah, iya, Kak. Ayo kita ke sana. Tempatnya Citu, belok kanan. Belok sini kan, Celine? Iya. Wah, ada kentang goreng raksasa. Kenapa bisa ada kentang goreng raksasa di sini ya? Bukannya kentang goreng raksasa itu adanya di tempat Titan? Iya nih kak, kentang gorengnya mencurigakan sekali. Iya. Terus kemana nih Celine? Belok sini ya? Iya. Emangnya jauh dari sini? Gak jauh. Itu di sana nampak ada mela-mela. Oh iya, itu dia. Wah iya, besar sekali. Wah, seperti rumah ya kak? Iya, seperti rumah kentang. Aku juga mau makan kentang goreng. Kentang goreng raksasa. Oh, jangan sembarang makan. Atau matam, nanti kalau di situ, jangan makan ya. Soalnya si Celine, ini sampai berdarah. Nanti kalau kalian juga berdarah, gimana? Iya, Yuta. Kami tidak makan. Kami icip-icip. Gak boleh juga. Ayo, sebelah sini. Aku mau lihat lebih dekat nih kentang raksasanya. Oh, kentang raksasanya ada pintunya nih. Oh, berarti ini rumah kentang. Wah, rumah kentang ya, Kak? Iya, di atasnya kentang raksasa dan di bawahnya itu adalah rumah. Wah, keren sekali tempat ini. Kakak Uta, itu kentangnya tadi Celine mamam itu sama baby Akio. Kamu makan yang ini, yang di atas ini ya, Celine? Iya. Cakit lagi. Keluar i-i-nya. Wah, keluar lagi i-nya, keluar lagi. Wah, gawat nih Miu. Kakak berdarah lagi. Oh, gimana? Mereka terus-terus i-i seperti itu. Bahaya Miu. Kalau gak berhenti-berhenti i-nya gimana? Kakak Uta, peluk Celine bunyi-bunyi terus. Wah, bunyi-bunyi terus tuh. Berarti masih ada. Iya. Terus kayak ada yang cucuk-cucuk. Celine, jangan ini lagi, tahan. Nanti kalau keluar darah terus gimana? Kalau keluar darah terus nanti kamu bisa pingsan. Iya kak, jangan sampai keluar terus nanti bisa pingsan. Miu, aku panik, aku bingung gimana. Kasian si Celine sama baby Akio, mereka masih kecil. Ini semua gara-gara kentang raksasa itu. Atau matam, kalian jangan sampai makan kentang itu ya. Kakak udah periksa ke atas belum kak? Belum Miu, belum. Kakak coba periksa ke atas kak. Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka seperti itu. Apa mungkin ada benda tajam di atas? Oh iya, baiklah kalau gitu. Kalian tunggu di sini ya. Aku mau cek ke atas dulu. Aku ikut. Jangan, ngapain kalian mau ikut? Aku mau nyicip. Jangan, gak boleh. Miu, kamu tahan mereka. Jangan sampai mereka ikut naik ya, Miu. Iya, Kak. Baiklah kalau gitu, aku naik dulu. Wah, potetonya harum sekali. Apa itu? Ada putih-putih. Hah? Gerak-gerak. Itu. Ada apa, Kak? Ada ulat, Miu. Ada ulat. Hah? Ada ulat? Iya, kentang gorengnya berulat. Wah, jangan-jangan kentang goreng berulat ini yang dimakan sama mereka, Miu. Ada giginya juga. Ulatnya ada banyak, Miu, ada banyak. Kenapa kentang gorengnya bisa berulat? Wah, kakak, jangan-jangan itu karena lalat, kak. Karena lalat? Iya, kak, udah kena lalat, kak. Terus lalatnya sudah bertelur, lalu keluar larva-larva. Larva-larva? Berarti ulat-ulat di atas itu namanya larva-larva, Miu. Iya, kak. Oh, berarti baby Celine sama baby Akio makan kentang goreng yang sudah kena lalat ya. Makanya bisa jadi seperti ini.
Tapi kenapa bisa berdarah ya, Kak? Larvanya itu raksasa, Miu. Hah? Raksasa? Wah, pantesan. Makan kentang goreng ada lalatnya? Wah, ini semua gara-gara ulat raksasa itu. Bagaimana kalau kita basmi aja ulat itu? Iya, ayo kita basmi. Kita basmi. Ayo. Kita hancurkan ulat-ulat itu supaya mereka tidak bisa makin banyak lagi. Soalnya kalau ulat larva ini makin besar, mereka bisa jadi lalat nih. Sekarang saatnya kita harus membasmi ulat larva ini. Miu, menjauh Miu. Takutnya nanti kalian kena. Iya, Kak. Wah, sekarang aku mau mulai dari mana dulu nih? Wah, sepertinya ini aja, yang ini aja. Yang ini numpuk nih, bertiga. Baiklah. Oh, kena. Yeay. Wah, ulat-ulatnya berdiri. Ayo, hajar. Oh, udah pada jatuh-jatuh tuh. Ada yang jatuh, ada yang teler. Yang jatuh, kalian bantu aku. Wah, lihat itu. Dia udah teler. Yang di atas ini sudah teler satu. Nah, sekarang kamu sudah tidak bisa jadi lalat lagi nih. Yang lain di mana nih, di mana? Di sini, Yuta. Di sini. Di mana? Kalian di mana? Wah, itu dia. Ada diselip di kentang-kentang itu. Baiklah. Oh, kena nggak ya? Coba aku dari sebelah sini deh. Oh, dia kabur. Nggak nampak lagi. Oh, itu dia. Hei, ulat. Jangan sembunyi. Ayo, sebelah sini. Baiklah, aku tembak aja. Oh, kena nggak ya? Oh, kena. Sepertinya kena. Yeay, kena. Oh, dia sudah teler belum? Aku harus ngintip dulu nih dari sini. Wah, dia masih hidup. Ya ampun, ulatnya bisa menyerang nih. Wah, aku gak boleh kalah. Masa aku kalah dari ulat? Di mana tadi ulatnya? Wah, dia sembunyi di antara kentang-kentang. Semua kentang-kentang ini sudah terinfeksi nih sama dia. Gak boleh dimakan lagi. Nah, ini dia. Hei, ulat. Wah, kamu lebih tinggi daripada aku. Rasakan ini. Yeay, kena. Oh, dia masih hidup gak ya? Coba deh. Oh, gak gerak lagi. Sepertinya dia sudah teler. Yeay, aku menang. Dia sudah teler. Atom, ayo lihat sini. Iya, Yuta. Aku datang. Wah, kakak, ulatnya besar sekali, kak. Iya, Miu, besar sekali. Pantesan, ulat larvanya aja sebesar ini. Kalau gitu, lalatnya sebesar apa, Miu? Raksasa, besar sekali. Iya, kak, pasti besar sekali, kak. Ulat larva yang lain di mana, kak? Udah mati, Miu, udah mati semua. Yes, kita berhasil. Sekarang si Celine gimana? Di mana mereka? Di mana, Miu? Ayo, kita lihat mereka dulu. Kakak, mereka masih sakit perut loh, kak. Wah, gimana ini? Padahal ulat larvanya sudah kita basmi. Kasian sekali, lihat. Perutnya masih besar. Oh iya, kita belum masuk sini. Ayo masuk. Apa itu? Ada hamburger. Hamburger raksasa. Ada hamburger emas. Burger emas. Wah, iya. Ada hamburger emas. Wah, hamburger emas ini untuk apa, Miu? Kakak, jangan-jangan itu obatnya, kak. Huh? Obatnya? Iya, kak. Coba kita kasih hamburger ini sama si Celine sama Akio, kak. Wah, tapi Miu, kalau mereka makin sakit perut gimana? Ini kan gak kena lalat, kak. Soalnya ini di dalam rumah. Kalau kentangnya kan di luar rumah. Oh, iya. Makanya kalau makanan tidak ditutup itu bisa kena lalat. Kalau yang ini kan di dalam tertutup. Baiklah kalau gitu. Ayo kita kasih. Bibi Celine, Bibi Akio. Ini ada hamburger besar. Coba kalian makan hamburger ini. Mamam lagi, jadi takut nanti kalau Atit gimana? Kalau hamburger ini ada di dalam rumah, tidak ada lalatnya. Kalau kentangnya kan di luar, jadi ada lalatnya. Coba deh. Jalin mamam. Aku juga mamam. Enak. Gimana Jalin? Jalin coba mamam habis dulu ya. Kakak Uta. Udah habis? Belut Jalin udah gak becah lagi? Hilang. Wah iya. Aku juga hilang. Baby Akio sama Celine cembu. Belutnya udah kempes. Wah iya nih, perutnya dua-duanya sudah kempes. Berhasil. Udah sembuh. Sudah sembuh. Nah sekarang saatnya kita main. Ayo kita main. Iya, ayo main cama-cama. Celine, Baby Akio, lain kali jangan makan sembarangan ya. Jangan makan kalau sudah kena lalat. Iya, Kakak Uta. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Perutku sakit. Kayak ditusuk-tusuk. Tusuk-tusuk. Oh, kenapa? Tadi aku makan sedikit. Aku icip-icip. Tadi kan aku sudah bilang jangan dimakan. Kenapa malah dimakan?